Morning everyone. Dah grab ke promo? Sekejap lagi boleh menodak lagi kan. Okay, hari ni saya nak share daripada sekarang ni kami tengah buat one book a month challenge. So sekarang saya tengah berada di page 70. Tapi saya patah balik lah a few muka surat ni. Dia share tentang 7 signs of a great attitude. Okay, 7 tanda-tanda kita mempunyai attitude yang bagus. So kalau kita boleh tengoklah antara ketujuh ni yang mana yang kita ada. Mungkin kalau kita cuma ada satu, kita boleh tambah lagi 6 ni kan. Sebabnya a leader kena ada attitude yang bagus. Okay, yang pertama 7 tanda kita ada great attitude ni. Yang pertama adalah belief in self. Kita percaya kepada diri kita. Okay, banyak orang yang dia boleh berjaya walaupun tak ada orang yang percaya dekat dia. Contohnya dapat rejection daripada pasangan, daripada ibu bapa, daripada kawan-kawan kan. Ramai orang yang boleh still berjaya walaupun ramai orang tak percaya dekat mereka. Tetapi tak ada orang lagi yang boleh berjaya bila dia tak percaya pada diri dia. Maksudnya orang lain tak percaya tak apa. Tapi jangan kita yang tak percaya pada diri kita. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, macam mana nak tahu kita ni ada good attitude? Yang kedua adalah, kenapa bubu? Okay. Yang kedua adalah kita willingness to see the best in others. Okay. Kita okay. Kak Yat pas dulu, kat orang lagi seorang tu, jadi saya sambung. Alright. Itu dia cabaran mak anak bakal 5 kan. Okey, so kita serahkan mic kita kepada Ustaz Fuad. Silakan Ustaz Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengah excited nak type Kusyana punya point tadi tu. Tapi tak apa eh, insyaallah dapat satu pun dah power dah. Okey, alhamdulillah. Saya biasanya setiap pagi ini akan buat macam garpu tala jugalah sebagai kita nak apa nasihat tazkirah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebenarnya ayat ni saya dah jumpa beberapa hari yang lepas. Tapi nak share ke tak share, nak share ke tak share, jadi macam tu kan. Okey. Jadi ayat tu ialah ayat yang keempat sebenarnya daripada surah Al-Anfal. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenar. Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka akan mendapat pangkat-pangkat kedudukan, diangkat kedudukan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfirah, dan mendapat keampunan. Wa rizqun karim, dan mendapat rezeki yang mulia. Jadi ada tiga kelebihan yang Allah Taala bagi kepada orang-orang mukmin, tapi mukminnya mestilah mukmin yang sebenar. Allah Taala angkat darjat mereka. Mungkin darjat ni di akhirat dan begitu juga darjat di dunia. Darjat di dunia ni banyaklah, presiden team, executive president team kan. Ataupun mendapat keampunan Allah dan juga rezeki. Jadi bila saya tengok ayat yang sebelum tu, apa ciri-ciri orang mukmin yang benar-benar ni yang sehingga mendapat kelebihan-kelebihan yang Allah Taala sebut ni? Antaranya ialah Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang pertama surah Al-Anfal. Saya petik sebahagian saja. Allah Ta'ala sebut, Fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa aslihu dhata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara kamu. Wa ati'ullah wa rasulah, dan taatlah kamu kepada Allah. Jadi dekat ayat yang pertama tu ada tiga. Bertakwa kepada Allah. Kemudian perbaiki hubungan di antara kamu, yakni hubungan antara sesama manusia, ukhuwah, persaudaraan Islam. Kemudian taat kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang kedua surah Al-Anfal, Allah Ta'ala sebut, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin ni dia kata, iaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala kepada mereka, zadadhum imana, bertambah iman mereka. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka, mereka sentiasa bertawakal, yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian ayat yang ketiga, alladhina yuqimunas salah,
dan mereka itu orang yang sentiasa mendirikan solat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka sentiasa menginfakkan sebahagian daripada rezeki mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu orang yang jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan sesama manusia. Dapat tak poin dekat situ? Saya pun tak ingat. Yang pertama, ayat pertama ada tiga. Ayat yang kedua ni ada tiga juga, kan? Iaitu gemetar hati mereka apabila dibacakan ayat Allah dan bertambah iman mereka dan bertawakal kepada Allah dan kemudian mendirikan solat serta berinfak fi sabilillah. Jadi orang yang buat semua perkara ni barulah dia disebut mukminun haqqan, mukmin yang sebenar, dan barulah layak untuk menerima darajat inda rabbihim. Diangkat darjatnya di sisi Allah, mendapat keampunan Allah dan rizqun karim, mendapat rezeki yang sangat besar, yang sangat hebat, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fuad. Okey, nanti kalau ada sesiapa yang dapat poin-poin tu minta tolong taipkan ya. Jadi boleh memberi manfaat kepada orang lain juga. Okey, kita minta Kusyana untuk sambung semula. Thank you Kak Yat. Thank you Ustaz Fuad. Okey. So sambung tadi yang kedua, tujuh petanda kita ada great attitude. Yang kedua adalah apabila kita willingness to see best in others. Bila kita melihat seseorang tu, kita cuba untuk optimistic nampak kebaikan. Sebabnya usually kita, apa yang kita nampak dekat orang tu adalah apa yang kita expect to see. Okay, people generally rise to meet your level of expectation. Maksudnya jika kita melayan seseorang dengan positif, mereka pun akan melayan kita dengan baik juga. So baik dilayan baiklah kan. Okay, yang ketiga, tanda kita ni ada great attitude adalah kita ada ability to see opportunity everywhere. Kita melihat peluang di setiap sesuatu yang berlaku. Contohnya macam hari ni kita ada promo kan. Okay, so kita melihat peluang tu, okay, macam mana kita nak bantu coach kita dapatkan full nutrition hari ni. Okay, macam mana kita nak terangkan more about the product knowledge. Contoh macam tu. So kita mengambil peluang, kita nampak peluang. Kita tak nampak itu sebagai satu cabaran. Contohnya, alamak keluar lagi promo ni, nak kena menodak-nodak lagi bagi ni kan. Tapi kita nampak dia sebagai satu peluang. Sebabnya peluang ini tidak dapat based on luck ataupun position, tetapi dia adalah untuk orang yang betul-betul mencari. Okay. Yang keempat, tanda-tanda kita ni ada great attitude adalah kita focus on solution. Okay, focus on solution. Sebab sesiapa boleh spot masalah. Dia tak perlukan satu keistimewaan, satu superpower yang special untuk kita berjaya cari masalah kan. Masalah sentiasa ada. Tapi orang yang luar biasa ni apabila dia berjaya fokus kepada solution. Fokus kepada solution. Sebab just about anybody boleh cari masalah. Tapi kalau kita berjaya mencari solution, maksudnya kita ada great attitude kat situ. Okay, yang kelima, tanda-tanda kita ni orang yang mempunyai good attitude adalah kita ada desire to give. Saya suka sangat satu quotes dekat dalam buku ni, dia kata, giving is the highest level of living. Okay, so bila kita hidup ni, kita kadang-kadang ada orang income banyak, ada orang kesihatan dia abundance, ada orang kekeluargaan dia mungkin macam-macam lah nikmat setiap orang tu kan. Tapi sebenarnya yang paling orang kata ultimate life ni kita rasa betul-betul puas, betul-betul tenang, betul-betul macam ultimate lah puncak dia adalah giving. The moment kita start giving, that is the highest level of living. So it's not just about berapa income kita dapat, tapi dia punya kemuncak dia tu, dia punya kepuasan apabila kita dapat memberi. Okay. So nombor 6 pula, macam mana nak tahu kita ni ada good attitude? Nombor 6 adalah apabila kita persistent. Okay. Sebab kadang-kadang memang mudah untuk kita buat satu keputusan kan. Tapi kadang-kadang nak stay consistent tu, nak stay persistent tu yang susah. Okay. Okay, last one. Nena eh. Okay, last one. Petanda untuk kita tahu yang kita ni ada good attitude ataupun tidak adalah apabila kita
responsibility for kita punya life. Kita be responsible. Kita bertanggungjawab atas apa yang berlaku. Kan? Okay. So, bila kita bertanggungjawab atas apa yang berlaku, kita akan lihat kepada okay, mana strength saya, mana weakness saya. Kemudian kita start berubah ke arah kebaikan. Okay? So, rasanya itu saja saya nak share hari ini. Terima kasih Kak Yat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Yana. Okay, so tujuh petanda anda ada great attitude. Okay, sebagai leader kita kena ada lah great attitude tu kan. Jadi yang pertama, yang paling penting sekali kita kena percaya dengan diri kita sendiri. Kalau tak percaya dengan diri sendiri, apa pun tak jadi. Okay, alright. Alhamdulillah. Thank you Hardiana kerana taikan tujuh point tadi. Last but not least, kita ada satu speaker yang terakhir. Speaker yang terakhir ni selalunya dia yang hebat jugalah, kan? Mana dia, saya tak nampak lah pula dia. Coach Adi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Yat. Assalamualaikum semua. Adi on video tak? On. Eh, okay. Ons. Right. Okay. Okay. Pagi tadi kan dalam kelas tadabur, Ustaz Man dia ada cerita pasal senyum yang senyuman yang ikhlas. Macam mana Ustaz Man senyum yang ikhlas macam mana? Senyum menyerang, apa menyerongi sampai ke tepi ni kan? Okay, sebelum ni bila kita selfie shake ke apa ke kan, saya pun sama. Kalau senyum, saya tak nak nampak gigi saya. Sebab pada saya lagi lawa kalau senyum tak dapat gigi. Perasan kan? Lepas tu, bila Ustaz Man cerita pasal kalau kita senyum nampak gigi, nampak lebih ikhlas, saya teringat ada satu koci saya. Koci saya ni, dia kalau selfie shake, dia memang akan senyum paling lebar. Dengan, walaupun dia bangun pukul 5 pagi untuk sahur, dia akan senyum macam ni. Macam tu. Kita kalau bangun pukul 5 pagi sahur kadang ambil gambar cawan je kan. Kita punya shaker je kan. Dia dengan muka-muka sekali pada pukul 5 pagi. Memang pagi-pagi kalau terbuka gambar dia tu memang terus rasa energi tu memang ada. Terus datang energi tu kan. So mulai hari ni saya pun dengan tekadnya lepas ni saya nak senyum paling lebar setiap kali ambil gambar shake. Yes. Okay, itu saja. Thank you. Alright, terima kasih Adi. Betul Adi. Kita pun ada dalam grup kita seorang, Coach Jambu. Dia kalau sahur kan, dia akan pakai telekuk, selfie dengan muka dia. Kita kalau sahur kadang-kadang tu, tak nak ambil tudung nak selfie dengan muka kan. Tayang shake saja. Alright, so alhamdulillah kalau ada seorang saja lagi untuk dia promise boleh cakap satu minit, saya boleh boleh unmute your mic. But kerana kita ada satu minit saja. Yes, silakan Ustaz Man.
Okey, terima kasih Ustaz Man dan terima kasih kepada semua speaker kita yang telah memberi hari ini, Kak Eta, Bahia, Yana, Ustaz Fuad dan Adi. Sebelum saya mengakhiri CPD dan paskan kepada Nora, saya nak bagi satu quote. Bersyukur mungkin tidak membuat kita kaya, tapi bersyukur mampu buat kita rasa cukup. Okey, saya serahkan kepada Coach Nora untuk OBC seterusnya.